Duel antara Anthony Joshua versus Deontay Wilder. Selamat datang di Adsport 2021. Duel antara Anthony Joshua versus Deontay Wilder. Sudah 2 tahun berlalu sejak rencana duel penyatuan gelar kelas berat Anthony Joshua versus Deontay Wilder pada 2018 dinyatakan batal. Duel Anthony Joshua dan Deontay Wilder pernah diambang kata sepakat untuk digelar. Akan tetapi, pertarungan untuk gelar juara sejati kelas berat itu urung digelar. Seperti diketahui, Joshua berstatus juara dunia kelas berat WBO, WBA, IBF, dan IBO. Sementara Wilder saat itu merupakan juara dunia WBC. Manajer Deontay Wilder, Sil Finkel, membeberkan penyebab kegagalan rencana pertarungan kliennya dengan Anthony Joshua. Wilder sebenarnya sudah bersiap untuk menandatangani kontrak pertarungan melawan Joshua. Wilder saat itu juga rela menerima bayaran lebih sedikit daripada Joshua yang berada di atas angin karena koleksi gelar yang lebih banyak. Namun, pihak Joshua tiba-tiba membatalkan rencana awal karena permintaan untuk laga wajib melawan penantang gelar dari WBA. Terima kasih telah menonton channel kami. Dukung terus channel Adsports 2021 dan dapatkan informasi dan berita terbaru seputar olahraga 2021 dari kami.